Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan bermain game Need for Speed The Run. Oke teman-teman, Need for Speed The Run ini akan membawa kita kembali ke balapan liar. Dan seperti di judulnya, Need for Speed The Run ini akan kita akan berlari-larian guys, menggunakan mobil, bukan berlari-larian ya. Gue gak tau lah seperti apakah gameplay dari Need for Speed The Run ini. Inilah dia game Need for Speed The Run. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita atur-atur dulu untuk audio, takutnya copyright. Oke, ini udah off. Untuk gameplay, automatic aja, ini kita kilometer per jam dan subtitle kita on-kan. Oke, terus kita go the run ya. Start new, normal aja. Jack Rourke. Jack is a driver, one of the best. Jack itu adalah seorang pembalap ya, salah satu yang terbaik ya. Gue gak tau lah. Kalian bisa baca sendiri. Dan kita bisa lihat di sini ada pelek mobil ya. Kayaknya Porsche guys ya, bukan Porsche. Porsche Carrera 4S. Nah, mantap. Porsche itu desainnya emang kayak gini guys. Desain lampunya itu emang ciri khasnya Porsche, mungkin kayak gini ya guys ya. Elegan dan cantik mobilnya itu guys ya. Dan ini mungkin si Jack Rourke guys yang diceritakan tadi di pas loading. Sepertinya dia babak belur, habis berkelahi mungkin. Dan dia mungkin pingsan. Dia mulai terbangun. Bangun boy. Nah, dia berada di dalam mobil Porsche Carrera 4S yang tadi guys. Wah, dengan tangan diikat guys. Problem ini mah, waduh. Kayaknya kita lagi ada di penghancuran mobil guys. Tempat sampah. Sepertinya dia bakalan diremukan guys bersama mobilnya. Tuh kan, ini mesin peremuk nih. Penuh mesin peremuk, maksudnya mesin penghancur mobil guys. Wah, jatuh. Ditonton sama dua orang ini nih, pasti ini dua orang ini nih pasti musuh kita nih guys. Aduh, udah mulai, mobil kita udah mulai diremukan guys. Mana tangan kita diikat lagi. Otak. Oke. Oke, aman. Belum, 11 lagi guys. Aduh, cepetan keluar. Nah, lewat atas. Kalau lewat pinggir udah pasti gak bisa guys. Oke. Oke, kita berhasil keluar guys. Aduh, mobil kita remuk guys. Mobil bagus padahal. Itu ada mobil. Cepetan masuk. Oke, kita kabur menggunakan mobil Audi milik musuh kita guys ya. Eh,
Kita mau ke jalan raya, kita harus escape. Oke. Ini bukan jalan raya ini mah. Aduh. Oke, ini baru jalan raya nih. Aduh, 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 kita ditembakin, guys. Aduh. Para gangster mungkin, guys. Udah kayak main GTA aja ini mah. Aduh, ada kereta api. Hampir aja. Tuh, mereka gak bisa lewat. Kita selamat, guys. Siapa nih? Sam Harper. Sam and Jack go way back. Apaan barusan? Di mana nih? Ini si Sam bakalan pergi ke sini, guys ya. Restoran. Sepertinya dia bakalan bertemu dengan cewek yang tadi, guys. Tuh kan, si Sam Harper. Nobody from our block, at least. Siapa kasih Sam ini, guys? You know I can help you straighten that out. Dia bisa membantunya si Jack, guys. In my end. What you do best. What you do better than anyone. Kau bisa menjadi yang terbaik daripada siapapun. Right now. Yes or no? Jawab sekarang, Jack. Ya atau tidak, Jack. You knew the answer before I even walked to the door. Kau sudah mengetahui jawabannya. The race is from San Fran to New York, the best racers ever assembled. Oke, balapannya dimulai dari San Francisco ya. Dan kita harus menuju ke New York, guys ya. Dan jika kita menang, kita akan diberikan 10%, guys ya. Dan dia akan membantu Mas dengan masalah kita, guys ya. Karena kita punya masalah, jadi dia bakalan membantu. Tapi itu jika kita menang sih, guys ya. Hadiahnya 25 miliar ya. Mungkin 25 miliar. Wow. Dolar, guys. Jadi intinya itu dia ingin kita balapan untuk dia, guys ya. Jadi kalau kita menang, dia bakalan membantu masalah kita, guys, yaitu dikejar-kejar oleh gangster yang tadi mungkin. Dan kita akan diberikan bagian yaitu 10% dari hasil balapannya. Ya, semoga aja kita menang. Sepertinya dia memasukkan uang tadi itu dan ditukar dengan benda ini, guys. Ini apa nih? HP atau apalah? Handphone. Sebuah tablet kayaknya, guys. Hey, ini mengingatkan saya dengan Fast Furious 4, guys. Saat si Dom diberikan benda yang sama seperti ini dan kemudian dipasang di mobil untuk mengetahui balapan-balapan berikutnya itu di Fast Furious 4. Ini hampir sama dengan Fast Furious 4 berarti, guys. Wow. Need for Speed the Run. The Embarcadero. San Francisco. 4 hari kemudian dari San Francisco kita harus pergi ke New York, guys. Sehingga garis finishnya di New York. Oke. Kita memasuki garasi. Wow, kita harus memilih mobil nih, pasti nih. Biasa balapan di awal-awal itu harus memilih dulu mobil, guys.
Sini ada BMW M2 ya. M2. Kita pilih 300 kilo 1 km. Kalau ini 311. Wah, ini paling bagus nih. Untuk top speednya juga mantap nih. Kita pakai yang ini, guys. Balapan akan segera dimulai. Oke. Dimodif dulu, guys. Wow. Jack, you ready? Siaplah. Ada 200 pembalap, guys. Ya, jaraknya 3000 mil. Ayo, cepetan. Supaya kamu tidak ketinggalan balapan. Come on. Spoilernya naik, guys. Oke, okay, come on. Hey, hey, hey. Belok, aduh, sialan mobil barusan gak ngeriting, main belok-belok aja. Walaupun gue balapan tapi tetap aja yang barusan itu juga salah, guys. Dia gak ngeriting. Kalau mau belok itu dibiasakan dong, ngeriting. Polisi lagi. Oke, okay, let's go. Jadinya mobil gue udah dimodif langsung rusak lagi deh, guys. Ini lagi ngapain? Kita jadi tertinggal jauh nih, guys. Rasain. Seperti biasa, gue gak bisa nyetir, guys. Soalnya di dunia nyata juga gue gak bisa nyetir, guys, ya. Ini lagi. Main belok-belok tanpa ngerifting dari tadi. Aduh. Kenapa nih? CCTV. Kita harus sampai di Las Vegas di urutan 150, guys, ya. Sekarang kita di urutan 200. Kita harus segera keluar dari kota ini, guys. Jangan sampai kita tertangkap polisi. Oke, okay. Depan ada jalan pintas. Let's go. Oke, konsentrasi. Kita harus pergi ke jembatan. Aduh, polisinya nabrak. Oke, ini jembatannya, guys, ya. Kita harus segera keluar dari kota ini, guys, ya. Bahaya nih. Gak mau, ah. Makanya jangan ngalangin. Aduh, cuman kita juga nabrak. Take down. Oke, udah gak ada polisi lagi, guys.
cuman kita tertinggal jauh. Okay. Ada di, gak kena blok polisi guys. Mantap. Complete. 8 menit 48 detik. Posisi kita sekarang di posisi 205 guys. Dari posisi 211 ya. Naik level jadi level 2. Congratulations, you have reached driver level 2. Kita lanjutkan. Stage 1. New York. Wow, dari San Francisco ke New York jauh banget, guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kota berarti yang harus kita lewatin, guys. Oke, balapan kedua, guys. Di Altamos ya. Kita harus sampai di Las Vegas di urutan 150 guys ya. Atau kalau kita gak sampai di target 150, urutan 150 di Las Vegas, maka kita akan out guys dari balapan. Come on. Sorry barusan gue gak baca guys. Mari kita konsentrasi ke balapan. Aduh. Sedikit-sedikit aja nosnya, jangan dihambur-hamburkan ya guys. Oke, di sini jalan pintas. Cuman jangan oleng juga. Aduh, kenapa barusan nabrak trotoar guys, langsung oleng. Udah di nos-nos tapi masih aja tertinggal. Oke, kita memasuki jalan raya. Awas untuk Toyota Supra. Oke. Awas trafik. Konsentrasi dulu guys, takut nabrak guys. Karena trafiknya luar biasa di sini itu guys ya. Oke. Pertahankan posisi, jangan sampai nabrak. Garis finish di depan, jangan sampai nabrak aja. Oke, kita menang. Mantap. Posisi kita 195 untuk saat ini guys ya. Bisa reset juga ternyata. Oke, kita lanjutkan. Next location, Interstate 580, Altamont Pass, California ya. California mungkin cah itu. Oke. Balapan ketiga. Checkpoint. Oh iya, checkpoint. Kita tahulah checkpoint itu mah.
harus sampai di checkpoint sebelum waktunya habis, guys ya. Kita punya waktu 30 detik lagi. Itu dia checkpointnya, let's go. Mantap. Kita harus hati-hati dengan trafik, guys ya. Jangan sampai kita tabrakan. Oke. Udah berapa mobil yang kita siap, guys? Udah banyak banget lah, udah gak kehitung, guys. Ace. Waduh, nah trafik itu seperti itu, guys. Kita nabrak. Oke, checkpoint berikutnya, guys. Mantap. Dua checkpoint lagi. Checkpoint berikutnya. Satu checkpoint lagi. Oke, sabar. Aduh, kirain lurus. Kita menang. Mantap. Naik level ke level 3. Wow. Congratulations level 3. Kita lanjutkan. Challenge series. Oke. Stage 1 sudah complete, guys ya. Stage 1 sudah complete. Begin the next stage. Stage berikutnya, guys ya. Duh, langsung stage berikutnya aja lah. Begin the next tag. Oke, kita coba aja balapan berikutnya, kayaknya di pegunungan, guys. Wow. National Park. Oke, di pegunungan nih. 8, kita posisi 8. Let's go. Depan ada Lotus. Calling dia, guys. Oke. Mantap. Lotus lagi yang warna oranye barusan.
Baru 5. 3 lagi berarti. Aduh. Kencang juga dia, guys. Hampir aja nabrak. Aduh. Satu lagi, guys, padahal. Oke, di depan ada jalan pintas. Kita masuk. Terowongan. Tuh kan, bener ini kayak Fast Furious 4. Fast Furious 4 versi game. Seperti biasa nih, Need for Speed itu kayak itu, guys, kayak Need Fast Furious, guys, versi film. Kita kembali ke jalan raya. Sepertinya kita memimpin jauh di depan. Tuh kan, udah gak kelihatan untuk musuh-musuh kitanya. Let's go. Kita menang. Posisi kita sekarang 187, guys. Wow. Kita naik level jadi level 4. Oke, guys, mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini, guys, ya. Kita sudah berhasil memasuki wilayah kedua. Gue lupa wilayah kedua itu di mana lah. Oke. Mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini, guys, ya. Kita lanjutkan di next episode. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video.